Akibat diserang sawan serta menghidap jangkitan kuman pada paru-paru, berat badan seorang kanak-kanak, Hairil Mikael Hairul Syafiq berusia 2 tahun semakin susut. Perkara itu dimaklumkan ibunya Yus Nur Lina Muhammad Yusof, 26 tahun, dan berat badan anaknya itu mula susut pada November tahun lalu daripada 18 kepada 9.5 kilogram. Sawan yang menyerang anaknya itu membuatkan Hairil sering tidur dan kurang minum susu. Harian Metro sebelum ini ada melaporkan mengenai Hairil Mikael yang menghadapi masalah kegemukan hingga menyebabkannya mengalami ketidakupayaan fizikal pada 7 Februari tahun lalu.